Mungkin dia takut bini dia tak suka ke apa. Kan? Perasaan orang kita tak boleh cakap. Dia pun tak balik kampung lama. Sejak dia kahwin pun dia tak balik. Sila-sila anak-anak yang baik ni. Allah selamatkan. Allah bergemuruh rezeki. Setiap orang tua pasti pengen punya anak yang baik. Pasti itu guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian daripada channel Abang Aku Peduli ya. Abang ya gitu. Karena saya kenal juga dengan admin Aku Peduli gitu guys ya. Jadi ya, tanpa berlama-lama guys ya, kita langsung tengok videonya. Dan di sini judulnya adalah Makcik Ini Tak Tahu Telah Dihalau Anak Sendiri Guna Bahasa Inggris. Oh my god. Jom kita tengok videonya guys, macam mana reaksi orang-orang Malaysia apabila ada seorang anak yang menghalau ibu dia dengan bahasa asing. Ah, kita tengok guys. Let's go. Mungkin dia takut bini dia tak suka ke apa. Kan? Perasaan orang kita tak boleh cakap. Oh, okey. Jangan lupa guys, like, share, komen, subscribe-nya. Aku peduli guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita nak tengok pula apa reaksi rakyat Malaysia apabila ada seorang makcik cuba minta tolong untuk bacakan mesej yang dihantar oleh anaknya namun tidak difahaminya. Sebelum okay. tu, bantu Min dengan tekan butang subscribe, like, share dan komen jika video ini membawa manfaat untuk anda. Alright. Oh, ini videonya agak pecah ya, guys. Saya baru selangoh. Cik nak minta tolong sikit. Tolong baca ni anak cik hantar apa ya, bahasa Inggeris tak tahu baca. Telefon dia dah berapa kali dah miss call, tak angkat. Cik nak tanya ya, ni. Macam mana kita boleh buat? Ha? Macam mana kita boleh buat? Makcik nak pergi rumah anak kat Cyberjaya. Okay. Dari kampung makcik dari Kedah. Dari Kedah? Ha, lepas tu makcik baik. Call. Uh-huh. Dia tak mengangkat sampai berapa kali call pun tak mengangkat. Baik. Lepas tu dia hantar WhatsApp bahasa Inggeris. Makcik ni tak tahu baca. Boleh saya bacakan? Dia cakap apa pun tak reti. Dia hantar WhatsApp, kita pun tak tahu dia hantar apa benda. Memang call suruh dia ambil. Tapi dia tak angkat. Nombor anak lah. Bila? Sampai tadi lah. Sampai dekat Putrajaya tu. Lepas tu mak. Lama ni lah. Memang dulu pun nombor ni juga. Ada call ni. Masya Allah. Baik, saya dekat tanya. Baik sangatlah pemuda-pemuda ni. Pemuda-pemudi kan. Cik nak pergi rumah dia. Dari kampung ni, dari Kedah. Dia cakap apa ya? Tak faham. Dia tunggu telefon tak angkat-angkat nak suruh dia datang ambil. WhatsApp pun tak jawab. Tak dekat saya berjaya. Tapi tak rumah dia, cik tak tahu. Makcik dari mana? Dari Kedah, dari kampung. Siapa datang makcik dari sini? Ha? Siapa datang? Makcik sendiri. Naik bas pagi tadi. Habis dia dah telefon, dia tak angkat. Buat basement pun tak jawab. Betul ni. Tengok dia kata pergi. Tu cik nak jumpa dia lah. Dia anak cik seorang tu je.
Cik suami tak ada dah. Cik duduk kampung pun duduk seorang aja. Cik tak faham dia kata apa? Oh, tak faham. Ha, cakap bahasa Inggeris. Kalau bahasa Malaysia boleh gagak-gagak lah. Belajar pun dah tinggilah juga. Tapi Inggeris yang tak faham. Ha. Sekolah hatap main dulu ni. Ha. Sekolah. Tak sanggup lah. Betul ni. Dia cakap. Duduk kat mana? Duduk je terah. Duduk kat di terah lah. Ini makcik main daripada di terah. Ha. Tuk orang dekat Putrajaya tadi. Tuk orang Putrajaya. Lepas tu siapa main tak makcik? Naik teksi. Mak cik Mak kata nak main sebut ni lah, sebut jaya ni lah. Ha, lepas tu dia kata tu, tak tahu mana. Ha, tak tahu rumah. Tak jumpa lagi lah. Sebab cik nak pergi rumah dia, nak suruh dia ambil. Rumah dia pun cik tak tahu kat mana. Lepas tu cik datang dengan siapa? Tak tersorang lah. Macam mana cik datang seorang pun tu? Tak, naik bas. Allah. Tu pun Putrajaya Central tu. Lepas tu ambil teksi main sini. Dia kata dia dulu dia cakap rumah dia sampai jaya. Lepas tu datang tanya alamat pun dulu pun dia tak bagi. Baik, saya cuba cakap dengan dia. Ha, cuba tunggu tengok call sekali lagi. Saya tanya dia yang ni Amir ke? Nama anak dia? Ha, Amir. Okey. Minta maaf lah dik, nyusahkan. Tak apa. Kalau dia tak jawab tu, mana tu dia tak nak pergi acik pergi rumah dia lah kot. Kemungkinan lah. Sebelum ni makcik memang pakai nombor. Haa, nombor tu lah. Haa, dulu duduk kau pun nombor tu. Tak tahulah, tak ada nombor lain lah. Hello? Lima, Mak datang sini buat apa, Mak? Baliklah. Bro, ni dekat kedai bro. Dia suruh aku cakap dengan kau. Tak ada, dia tanya pasal cik makan. Tak ada, dah makan. Tak apa, dah makan. Nah. Hati terus. Tak sampai hati. Dia terus asli. Dia tak nak orang call lah tu. Sebab dia tadi acik call dia 5 kali pun dia tak angkat. Mungkin dia takut bini dia tak suka ke apa. Kan? Perasaan orang kita tak boleh cakap. Dia pun tak balik kampung lama. Sejak dia kahwin pun dia tak balik. Dia datang ke? Datang. Dia cakap apa ni? Cik protect anak menangkan makcik lah. Oh. Tak pergi makcik. Telefon ni. Tadi dia cakap apa dengan anak? Dia tak boleh datang. Dia kata dia datang lagi lah. Haa. Tak apalah, tak pergi makcik telefon nak nakan. Makcik dah makan tak, cik? Ha? Dah makan tak? Makan tadi je lah, makan. Nak makan? Tak apalah nak. Jom, saya belanja makan. Tak apalah. Tak apa. Jom. Saya order. Makan nasi lemak, okey? Allah. Kedah. Dekat Kedah makcik duduk dengan siapa? Duduk seorang. Dia seorang je anak cik. Nampil lama dia. Ini tamparan keras juga buat cewek-cewek gitu kan. Maksudnya gini, ketika suami itu ketika sudah menikah itu harus berhubungan baik dengan ibu. Kalau tidak baik dengan ibunya, maka ingat. Maka ketika kita punya anak dan anak kita dewasa, kita bakalan diperlakukan seperti itu juga. Karena itu adalah
hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita punya suami dan suami kita baik kepada ibu ibunya ya kan, dan ibu kita, ibu-ibu istrinya, dan itu akan menjadi gambaran juga anaknya bakalan seperti itu. Dan ya jangan sampai lakukan seperti itu guys. Dia tak pernah balik rumah lama lah kan. Sejak PKP, lepas PKP pun dia tak balik. Tapi dok call dulu tu dia jawab juga. Juga kan. Minum cik. Okey. Terima kasih dah. Tak apa. Saya buat. Menyusahkan anak-anak lah. Tak ada masalah. Tak ada makan. Tak apa, tak apa. Terima kasih lah banyak-banyak anak-anak. Tak apa, tak apa. Dipesanin makan. Tak apa. Makan, cik. Cik tak tahu sebab dia hantar bahasa Inggeris, kita tak terbaca. Itu yang kita minta tolong kan. Saya faham dengan ekspresi mereka bertiga ini, guys. Antara bingung nak menyampaikan dan juga mungkin kesal dengan anak-anak itu gitu. Dah tahu benda apa dia cakap. Kalau bahasa Malaysia tu boleh baca. Tapi bahasa Inggeris tak, memang tak pandai lah. Bukan kata tak kata sangat tapi tak pandai. Tak apa cik, tak apa. Kita tunggu ya. Nanti kita makan dulu. Okay. Sila-sila anak-anak yang baik ni. Allah selamatkan. Allah bergemuruh rezeki. Setiap orang tua pasti pengen punya anak yang baik, pasti itu guys ya. Jadi marilah kita berusaha. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, ummuka, ummuka, tsumma abuka." Ibumu ya adalah manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat baik kepadanya, kemudian ibumu, kemudian ibumu, dan kemudian bapakmu. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika saya mengaji juga, guru-guru saya menekankan untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak kita ya. Ya, jadi jangan sampai kita melukai hatinya, itu berat sekali nanti guys. Allah terbaik ya, aku peduli. Terbaik. Oh my god. Pelajaran yang sangat banyak boleh kita ambil di sini. Terima kasih karena peduli Free Plus. Kami daripada YouTube Aku Peduli. Itu sebenarnya Aku Peduli. So this is acting? Ya, ini adalah social experiment. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi itu udah mengena gitu ke hati dia, ke jiwa dia, itu udah kena ini ya. Anak-anak baik, budak-budak baik, tiga anak ini hebat, orang tuanya juga hebat. Pasti mereka sangat-sangat cinta kepada ibu mereka. Saya nak tanya lah, kenapa lah apa-apa dengan kakak-kakak nak tolong makcik ni? Well, I rasa kesian lah dengan makcik tu. We as anak muda rasa macam tak sampai hati lah, terus nak tolong lah. Especially kita generasi sekarang ni kena hormat orang tua lah. Betul. Itu pandangan saya lah. Terus saya punya first thought, just try to help everyone where I can. Terima kasih sangat-sangat sebab dah tolong, dan saya minta maaf sangat-sangat. Saya daripada kru Aku Peduli minta maaf sangat-sangat kalau rasa macam ni ada yang melampau ke. So sekarang ni kita orang ada collab dengan Loka. Loka ni adalah kita orang punya sponsor. So ni adalah kita orang punya penghargaan ke hari ini. Sebab okay, abang dah buka hati untuk tolong makcik ni. Sama. Saya nak tanya makanan dekat sini macam mana? Makcik yang dah makan dulu. So macam mana suasana dekat sini? First time datang sini, suasana dia quite comfortable lah. Untuk lepak-lepak dengan kawan. Makcik, betul-betul nak berlaku. So, selesa lah bagi saya. Terima kasih sangat-sangat. Saya minta maaf sangat-sangat sebab ni. So, boleh kamera ada dekat pagi. Dia masih YouTube lah. Boleh tengok kita orang punya YouTube channel
aku peduli. Okay. Terima kasih. By the way, saya nak ganti harga. Tak apa. Just bagi QR saya. No, it's fine. Baik sangat korang. Oh my god, keren sih mereka ni guys ya. Terima kasih kerana sudi lihat video ini dari mula sampai habis. Semoga video kali ini juga akan bawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada pihak lokal kerana sudi bekerjasama dengan aku Peduli bagi menjayakan video pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ingat, kadang-kadang kita tak perlu wang untuk bantu orang lain. Betul. Cukup kita punya hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selesai videonya dan itulah sosial eksperimen yang membuat kita itu sadar ya. Tentunya di sini banyak sekali pelajaran yang kita dapat daripada channel Aku Peduli, daripada Abang Aku Peduli ini. Memang kita banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran sehingga dalam kehidupan kita semakin baik dan semakin baik dan semakin sadar betapa pentingnya ketika kita istilahnya menghormati ya kedua orang tua kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita untuk menghormati ibumu dan juga bapakmu. Jadi disesuaikan lagi ya, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu apabila kedua orang tua kita ridha kepada kita, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala ya akan murka apabila kedua orang tua kita murka kepada kita. Ya, itu udah gambaran. Kalau kita baik dengan orang tua kita, insyaallah hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita ridha kepada kita, mendoakan selalu kepada kita, maka setiap doanya insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup enaknya kita sekarang itu karena doa orang tua kita. Masa kita waktu kecil, masa kita bekerja, orang tua yang senantiasa kalau masih hidup pasti senantiasa mendoakan anaknya. Dan itulah kekuatan doa daripada orang tua, dan itulah kekuatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Maka jangan pernah durhaka, karena sudah ada banyak istilahnya kejadian-kejadian ketika anaknya melakukan suatu hal dan ibunya bersumpah ataupun mendoakan dan itu kejadian. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Intinya di dalam kehidupan kita itu jangan menyakiti hati orang lain, tapi bagaimana supaya hati kita ini menerima seperti itu ya guys ya, dengan nasihat-nasihat yang diberikan orang lain kepada kita, sehingga kita nanti menjadi orang yang lebih baik insyaallah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Aku Peduli. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.